Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk mengawasi dan juga mengendalikan distribusi gas 3 kg yang selama ini masih belum terkontrol disebabkan sistem pendistribusian gas yang dilakukan secara terbuka. Kita menyadari bahwa dan ibu sekalian, selama ini proses distribusi sudah 2-3 tahun ini memang banyak terjadi distorsi. Ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Permasalahannya apa? Karena dengan kondisi yang harga LPG yang 3 kg yang lebih murah dibandingkan LPG yang 12 kg maupun yang di atas itu, ini merangsang, mendorong daripada masyarakat untuk semua ingin memperoleh LPG 3 kg. Padahal pemerintah sudah mengklasifikasi 3 kg hanya untuk orang miskin. Yang tidak miskin ada yang 12 kg, ada yang di atas. Kondisi ini tidak bisa kita biarkan terus terjadi. Kita butuh penanganan khusus baik berupa pengaturan, pengawasan, dan juga pengendalian agar pemakaian LPG ini tepat sasaran. Tegas Sekda Aceh dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Azhari SEMSI pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Distribusi Gas 3 kg se-Aceh di Hotel Grand Nangro Kamis 12 Mei 2016.